guys, welcome back to channel YouTube Bian Body Kit. Kali ini kita sudah selesai melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard tahun 2022. Nah, tadi teman-teman sudah melihat cuplikan pemasangan untuk mobil ini dan simple sekali guys pemasangan body kitnya. Karena untuk pemasangan body kit ini kita hanya menggunakan double tip dan semua bracket-bracketnya pabrikan sudah menyediakan. Langsung aja kita melihat hasilnya, yang dimana kalau misalkan teman-teman yang memiliki Alphard yang versi terbaru seperti ini, coba deh dibandingin dari yang memang sebelum kita melakukan pemasangan body kit seperti ini, yang masih modelnya polos. Setelah kita melakukan pemasangan body kit ini, kira-kira gimana guys? Yang pasti mobil lebih ya enak aja dipandang seperti ini. Kedua, penampilan mobil lebih ada daya tariknya, yaitu dengan dipasangkan body kit ini, mobil lebih kelihatan maco dan juga yang pastinya tambah sporty. Nah, untuk model seperti ini simple, jadi kita tidak ada melakukan perubahan bumpernya sama sekali. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan perubahan total yang menjadi versi Jepangnya. Kalau misalkan itu, kita kembali lagi selera ya. Tetapi kalau untuk model ini, yang saya suka adalah modelnya ini simple, dan juga membuat mobil tampilannya lebih elegan. Karena apa? Karena memang si modelista mendesain, mencocokkan dengan karakter si mobilnya. Jadi konsepnya ini, wah, benar-benar simple dan juga elegan. Dan menjadi kemewahan, dia ada ornamen krum-krumannya seperti ini. Dan juga sama sih dengan generasi yang versi yang SC-nya, ada krumannya juga. Tapi ini lebih, ya, lebih manis aja, lebih gimana ya, lebih enak aja dilihat, karena saya favorit saya juga nih dengan model seperti ini, dengan versi yang SC. Kalau misalkan teman-teman yang suka dengan SC juga memang modelnya lebih gahar, lebih sport lagi, karena dia melakukan perubahan bumper. Jelas berbedanya lumayan cukup banyak, karena yang versi yang SC itu dia ganti bumper, tetapi kalau yang ini simple seperti ini, apalagi ditambah dari aplikasi pemasangan, hasilnya rapih dan juga presisi seperti ini. Nah, dari karet-karetnya ya, dari semuanya, ini hasilnya di kita selalu kita benar-benar jaga sekali kualitas kita, supaya keluar dari bengkel kami ini hasilnya rapih dan juga bersih seperti ini. Oke, dan ini bagian depannya teman-teman bisa lihat, dan kita lihat di bagian samping. Dan yang menariknya, untuk versi Alphard baik dengan model ATPM seperti ini ataupun teman-teman untuk versi yang SC, yang CBU yang sering kita melakukan pengerjaan, velg ini menjadikan model yang memang benar-benar cocok setelah kita melakukan pemasangan body kit. Jadi kebanyakan kalau misalkan zaman dulu kita melakukan modifikasi, yang pasti harus juga menggantikan kaki-kaki, yaitu di bagian velg. Karena apa? Karena supaya untuk menyesuaikan lagi. Tetapi yang saya suka dengan velg seperti ini, pabrikan mendesain itu benar-benar cocok dengan teman-teman pemasangan body kit seperti ini. Jadi velg kayak gini ini udah sangat cakep banget, sporty banget. Dan setelah kita melakukan pemasangan body kit seperti ini, kalau saran saya ya, ini velg nggak usah diganti. Jadi biarin pakai velg ini. Jadi supaya benar-benar karakter mobilnya ini benar-benar versi standar OEM look. Oke, lanjut di bagian samping. Kalau untuk bagian samping ini, modelista memang selalu menawarkan seperti ini. Jadi tidak ada perubahan model-model yang lainnya dari generasi model Alphard tahun 2010 nih, yang kayak gini nih. Ya, ini kita juga ada nanti mau kita bongkar, mau kita kerjain dengan model seperti ini. Tetap sampai dengan tahun 2022, model sampingnya masih model seperti ini. Jadi ada list krumannya. List krumannya ini dia menyambungkan antara depan dan juga di bagian samping, jadi benar-benar enak dipandang. Nah, untuk pemasangan ini juga sama, kita menggunakan double tip. Jadi di bagian atas-atas ini ada pemasangan double tip, dan juga kalau misalkan ini di bagian bawah, si chest skirtnya ini dia sudah ada bracket-bracketnya, jadi benar-benar plug and play. Dan juga selain itu, untuk versi yang di bagian fendernya ini menggunakan baut-baut originalnya. Jadi memang pabrikan sudah mendesain. Nah, jadi kayak lekukan-lekukan ini nih, ini memang pabrikan sudah mendesain. Jadi setelah melakukan pemasangan seperti ini, benar-benar ketara, tidak kelihatan seperti penambahan body kit yang dimana hanya tempelan yang tidak di
diproduksikan khusus untuk mobil tersebut, tetapi Modelista memang memproduksi benar-benar khusus dirancang untuk versi seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalkan di Jepang asli sana, memang Modelista itu adalah produk yang dimana mereka bisnis partner ya. Mungkin kalau misalkan di Honda mereka ada seperti model Mugen, Spoon. Nah kalau misalkan di Toyota khususnya Alphard, kebanyakan mereka menggandeng dari Modelista. Tak heran kalau misalkan kita suka lihat di pameran-pameran luar sana, pasti kebanyakan mereka melakukan pemasangannya itu sudah ada pemasangan body kit dari si Modelista. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Kalau misalkan untuk versi bagian belakang ini, ya ini minimalis lah ya. Jadi lebih kelihatannya lebih kalem, jadi lebih enak aja dilihatnya karena dia ada dipandukan dengan ornamen kruman. Kruman ini nggak boleh lepas dari model belakang karena konsep Modelista mendesain dia itu mengkelilingi. Jadi hampir semua produk dari Modelista kebanyakan itu mereka pasti ada ornamen krumannya. Selain model mobil Alphard, yang pasti ada mobil-mobil lain yang biasa kita kerjakan itu ada mobil Camry. Camry pun juga sama, dia ada ornamen krumannya dari depan, samping, belakang, hingga di bagian daktilnya. Nah itulah kelebihan salah satu Modelista mendesain lebih kelihatan aerodinamis elegannya di situ. Nah di bagian belakang ini pemasangan juga sudah rapi, teman-teman bisa lihat ya, presisi ya, catnya juga bagus, mengkilat dan juga white look. Dan dari pengecatan hasil seperti ini yang harus kita pertahankan. Enak ya dilihatnya seperti ini, kalem. Jadi ini benar-benar saya merekomendasikan kalau misalkan teman-teman yang ingin supaya mobil Alphard kesayangannya diganti dengan pemasangan body kit seperti ini, dan juga model seperti ini tuh juga nggak ngebosenin, enak dilihat ketimbang memang polosan standar, ini salah satu saya merekomendasikan kepada kalian. Tetapi kalau misalkan yang pengen lebih sporty lagi, yang tadi saya jelaskan teman-teman, menggantikan dengan model yang versi SC ataupun CBU lah, yang biasa saya sebut, yang biasa di luar sana sering sebutin. Oke. Nah, selain itu juga kita ada perpaduan warna ya, baik depan dan juga belakang. Ini warna hitam, ada warna hitamnya, ini juga hitam doff. Jadi kita samakan di bagian depan dan kira-kira turunnya berapa senti. Nah, di video kami itu juga beberapa waktu yang lalu, lumayan cukup lama lah, kita pernah mengulas tentang pemasangan body kit ini, kira-kira turunnya berapa lama, berapa banyak turun dari setelah kita melakukan pemasangan body kit. Jadi setelah kita melakukan pengukuran kurang lebih sekitar 2 jari atau jadi antara perbatasan 2-3 jari, jadi kurang lebih segini, dan itu juga masih aman dipakainya untuk sehari-hari. Tetapi tetap teman-teman harus diwaspadai ya, kalau misalkan setelah melakukan pemasangan body kit harus tahu bahwa kalian sudah ada melakukan pemasangan body kit. Nah kadangkala orang juga nggak sadar, setelah keluar dari bengkel kami dia nggak sadar nggak ada body kitnya, tapi kami selalu mengingatkan bahwa mobil ini sudah melakukan pemasangan body kit. Jadi pada saat berkendara teman-teman harus lebih ekstra hati-hati, mungkin pada saat tikungan. Jadi teman-teman harus tahu juga jarak dari bumper ke depan ini dia akan lebih maju dari sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman harus diperhatikan. Dan yang enaknya kalau untuk versi kelas Alphard dia sudah ada fitur kamera 360. Nah jadi fitur itu teman-teman bisa diaktifin supaya pada saat diparkir ya, pada saat mungkin ruang geraknya agak sempit segala macam, saran saya suka diaktifin. Jadi teman-teman bisa lihat juga untuk sekeliling itu kira-kira aman atau tidak. Oke, dan nanti teman-teman bisa lihat juga perbandingannya antara sudah melakukan pemasangan body kit dan juga setelah selesai melakukan pemasangan body kit hasilnya seperti ini. Dan hasilnya ya teman-teman bisa mengomentari sendiri kira-kira lebih suka yang mana, tim ATPM add-on seperti ini atau tim versi yang SC. Oke, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini, dan yang pengen nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi dan di-share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung kami dengan simple guys, klik tombol subscribe aja,
dan juga like. Oke, terima kasih. See you guys.